Di mana Corona? Masih di markas. Pat. Di mana? Masih di markas. Saya sudah bilang pada Anda tadi, ya. Saya minta Anda antarkan saya kepada guru Anda atau ketua guru preman Kantung Macan. Anda bilang mau mengantarkan. Kenapa Anda sekarang tidak mau mengantarkan? Tahun. Saya sudah sabar dari tadi dengan Anda ini, ya. Tapi Anda tidak mau menunjukkan. Kenapa Anda tadi bilang mau menunjukkan? Anda yang datang sendiri ke sini. Anda bilang mau menunjukkan di mana markas Kantung Macan dan ketua Anda. Tapi setelah saya sudah mau jalan, sudah siap-siap mau pergi, mobil sudah saya siapkan, Anda malah bilang tidak mau. Non. Non, Anda. Siapa Anda? Hah? Anda siapa? Oh, jadi dia kesini dua orang tadi. Kamu apa kan dia? Dia tadi datang ke sini. Dia bilang mau mengantarkan saya ke markas atau ke guru besar preman Kantung Macan. Setelah saya sudah siap-siap, saya keluarkan mobil, dia tidak jadi. Dia tidak mau. Terus Anda datang. Dia tidak mau menunjukkan. Kenapa? Itu sudah perjanjian kami orang. Apa kalian memang mau menjebak saya? Apakah gimana? Hah? Anda suruh dia ini. Saya kira saya akan nurut. Anda ini... Kamu ini kurang ajar melumpuhkan teman saya. Itu ya. Dia. Anda mau juga sama seperti dia? Jangan coba main-main, ya. Kalau urusan Kantung Macan dengan saya. Pas Kantung saya. Kalian, kalau memang mau menunjukkan di mana guru besar preman Kantung Macan, tunjukkan. Gak usah kalian mau main-main dengan saya, menipu-nipu saya, ya. Saya tidak takut mau main-main seperti apa sama kamu. Anda lihat teman Anda itu. Ayo bangun. Dia tidak akan bisa bangun lagi. Lu sudah saya lumpuhkan dia. Saya sudah bilang kepada kalian, semua preman-preman Kantung Macan, kumpul kalian kamu semua di sini. Kamu cari ribut sama kami orang. Kalau kalian tidak buat resah, saya tidak akan ribut dengan kalian. Ya. Mengajar kalian. Kamu yang kurang ajar. Kawan Anda ini menipu saya, menjebak saya. Ternyata kamu ada di belakang. Ya, siksa dia. Saya akan terus siksa. Kalau berani. Ya, sudah, ayo. Mau fisik? Ngajar kalian, ya. Ya. Dia sendiri yang datang ke sini. Ya, saya lagi duduk di sini, dia datang dan dia bilang mau menunjukkan saya di mana guru besar preman Kantung Macan. Itu saya yang sepakat dengan dia. Berarti kalian mau menjebak saya? Iya. Anda kira dia bisa selamat kalau sudah sampai sini? Ya, makanya Anda datangi dia juga di sini, ya. Jadi kamu mau datang tempat markas Kukun preman Kantung Macan? Ya, saya akan datang. Tidak mungkin akan tercapai. Sudah berapa? Anda sudah lihat, Anda dengar. Berapa? Saya tidak markas peduli. Preman Kantung Macan yang sudah saya datangi. Hancurkan kalian berdua kalau kalian berdua tidak mau berhenti jadi preman. Kami orang tidak akan berhenti. Ini yang berhenti. Apa? Saya paling tidak suka dengan orang yang suka menipu dan bohong-bohong, ya. Bangun. Aduh.
Ini sahabat-sahabat semua ya. Dia ini tadi datang ketika saat saya sedang duduk dan dia bilang mau ngantarkan saya ke kumpulan preman kantong macan. Nah, giliran saya sudah keluarkan mobil, saya sudah siap-siap, dia menipu saya. Kalau cari mampus sampai sana. Kalau saya mau mampus sudah dari kemarin-kemarin saya mampus. Tapi buktinya saya masih sehat-sehat kamu aja. Kamu sampai sana tidak akan bisa kembali lagi. Mana kesaktian preman kantong macan? Ini. Mana? Apa akan ini sahabat-sahabat semua? Dua orang ini. Anda dari tadi gunakan kayu ini terus. Perlu saya pukul pada Anda? Tidak akan mempan. Oh, jadi Anda kebal? Saya sudah kebal. Anda kebal? Turunkan guru saya ilmu kebal segala macam. Yakin? Anda yakin kebal? Ya. Sahabat-sahabat semua, patahkan kakinya. Anda masih mau melawan? Siapa ya? Benar dia yang menyuruh Anda datangi saya tadi. Iya. Anda kira Anda bisa selamat kalau sudah sampai rumah sini? Sahabat-sahabat semua, saya akan buat dia panasan ini. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua ya, patahkan kakinya dua-duanya ini. Sorot aja kameramen. Ada berapa orang di markas kalian? Ada banyak, Bang. Ada banyak? Berapa guru yang ada di sana? Tutup mulut kamu, jangan dikasih tahu. Tidak usah dengarkan dia. Kalau Anda tidak mau lebih parah lagi dari ini. Lebih baik kita mati daripada bongkar rahasia. Berapa guru preman di sana?
ada dua. Ada dua? Iya. Sahabat-sahabat ya, ini dari tadi ini dia tidak mau, dia malah mengajak kawannya untuk tidak mengaku. Saya akan bakar juga tubuhnya ini. Panas. Mana gagah kalian tadi? Gimana kami orang mau gagah kalau kamu patahkan kaki kami? Ini sudah, keluarkan gagah kalian. Kenapa saya harus lepaskan? Kalau saya tadi tidak siap siaga, mungkin saya sudah kena pukul. Anda tadi kan tidak main-main pukul saya. Sorot aja kameramen, biar sahabat-sahabat semua bisa melihat tampang-tampang preman kantong macan. Jadi mereka ini tadi, sahabat-sahabat semua, ya, mereka ini mendatangi rumah saya. Yang satu ini, sahabat-sahabat semua, ya, datangi rumah saya. Dan mereka mengatakan ingin membantu saya untuk hancurkan perkumpulan preman kantong macan nih, ya. Dan ternyata ini jebakan mereka agar saya keluar dari rumah dan mereka hadang rame-rame di jalan. Ya. Tapi pas saya sudah siap-siap, saya lihat dia mencurigakan gerak-geriknya. Ya. Makanya saya langsung saya ajar tadi. Karena mereka sudah main-main tentang preman kantong macan, saya akan buat mereka lebih sengsara lagi ini sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima huluka wal-Khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima al-Khatim lima sabakan nasirul haqqi wal hadi. Duduk. Rasa sakit di telinga kalian itu akan sakit terus karena ini semua perbuatan kalian. Kalian menipu saya, ingin menjebak saya, dan kalian kira saya bisa diakal-akali seperti itu. Ini telinga mereka ini kesakitan, sahabat. Jadi mereka pegangi terus, dan saya akan lumpuhkan atau saya patahkan tangannya biar mereka rasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bismillah. Mari sorot aja kameramen, coba sorot kakinya ini.
Suara dekat kameramen. Sorot, dekatkan lagi biar sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, sorot lagi nih. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang saya ingin tanya-tanya kepada kalian. Setiap perkumpulan preman kantong macan itu pasti ada gurunya. Tidak ada. Jangan bohong Anda. Tidak ada. Perlu saya patahkan batang leher Anda. Yang mengaku tidak. Tidak ada guru. Itu tidak ada guru. Sekarang saya tanya sekali lagi. Setiap perkumpulan preman kantong macan sudah pasti ada gurunya dan pasti ada ketuanya. Tidak ada. Tidak ada. Ngomong saja. Nanti saya buat lebih parah lagi Anda. Tidak ada. Sekali lagi saya tanya, bagaimana? Tidak ada guru, tidak ada ketua. Kalian dapat ilmu dari mana kalau tidak ada guru, tidak ada ketua? Kantong macan kalian dari mana? Dapat kami bertapa sendiri. Bertapa bagaimana? Anda jangan coba-coba nipu saya. Kawan Anda tadi bilang di markas ada dua guru preman. Dia bohong. Karena dia sudah kesakitan. Berarti Anda belum kesakitan? Saya sudah kesakitan. Datangkan saja, Bang. Buat dia lebih panasan lagi, sahabat-sahabat semua. Bismillah. Dan mengaku tidak? Tetap masih tidak mau ngaku. Iya. Apa? Iya, ada guru. Ada guru. Iya. Berapa orang sekali pengisian? 5 orang. 5 orang. 3 orang. 2 orang. Yang sudah menjadi ketua masih tetap mendapatkan kantong macan atau menyatu dengan tubuhnya? Menyatu dengan tubuhnya. Kalau ketuanya? Iya. Kalian setor dengan guru kalian? Iya. Iya. Akhirnya ngaku juga dia, sahabat-sahabat. Kalian berdua antarkan saya. Ikut saya, antarkan saya. Tidak mungkin. Ya? Tidak. Markas kalian itu? Tidak. Kenapa tidak mungkin? Nanti kami yang akan mampus. Saya yang tanggung jawab. Kalian dalam perlindungan saya. Tidak mungkin, itu banyak orang. Anda mau mengantarkan atau saya buat sama seperti tadi? Itu banyak orang. Saya kami tusuk. Bisa mati. Saya akan tusuk dan Anda kalau Anda tidak mau. Wah, gimana? Mengantarkan. Kawan. Antarkan saja. Baiklah. Iya, nanti kami antarkan. Yuk, kameramen, ya. Kita akan bawa dia masuk mobil. Dan kita minta antar kan ke markasnya. Ayo, kawan. Wah.
Masuk. Pat, ikut saya. Pat. Sahabat-sahabat semua, saya akan bawa kedua preman ini untuk datangi markas, karena di sana saya dapat informasi dari mereka itu ada 2 guru dan ada 5 preman sedang melakukan pengisian di markasnya. Jadi kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan, saya akan datangi mereka. Jadi buat sahabat-sahabat semua, mohon doanya, karena doa dari sahabat-sahabat semua itu adalah kemudahan, keberhasilan buat saya untuk hancurkan perkumpulan preman kantong macan. Dan pesan saya pada sahabat-sahabat semua, jangan pernah sahabat-sahabat semua mencontoh perilaku preman-preman ini, karena perilaku preman-preman ini tidak harus dicontoh. Jadi hanya itu pesan saya, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, amalkan sunnahnya, tanamkan zikir dalam hati, yang insya Allah kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Raja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin saya akan terus ke markas preman kantong macan itu ya. Mungkin live-nya saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kameramen langsung masuk aja ya.